dan memang kalau Patrick itu kan Thank you.
sana masih ada Indra kita lihat paling penting menuju bintang kemana kurang melebar dia ke tengah kali ini kita lihat angkat bola ke tengah petik Wangi menuju kali ini petik Wangi kita lihat masih petik Wangi kita lagi lagi Margaro Patrick kita lihat masih ada ini petik Wangi angkat bola ke depan siapa menuju masih mampu dialih kemana nak bintang timur sekarang kita lihat rupanya bola keluar lapangan ke dorongan lakukan oleh bola Cilu dan menghasilkan tendang bebas untuk sebesar bintang timur sudah dilakukan pendek saja kembali bintang timur sekarang masuk bintang timur kali ini masuk bintang timur melebar ke tengah coba di sana yaitu Bukhari itu mengambil bola kembali sekarang nomor punggung 14 yaitu Capik kita lihat masuk kali ini ada Pulu di sana melebar Pulu ke tengah nomor punggung 17 kita lihat itu Arus kembali kita lihat itu Azmi tadi mengamankan kawannya ada Patrick sekarang masih Patrick kita lihat kembali kita lihat masih kali ini lagi-lagi kita lihat bintang timur sekarang masih bintang timur Bukhari kita lihat oh rupanya pelanggaran lepas coba kita lihat ada Bukhari di sana kembali kita lihat bintang timur sekarang namun sayang bola keluar lapangan lempar ke dalam tujuan bintang timur sudah lakukan kali ini kapten sebesar bintang timur kita lihat di sana masih bintang timur masih bola sepenuhnya nomor 22 kita lihat 28 nomor 7 kita lihat di sana balik kita lihat sekarang coba bintang timur lolos sekarang kembali bantuan berupaya terjatuh di raha dan bintang pelanggaran sebenarnya karena kehabisan tenaga mungkin atau tergelincir kembali ke ini Fulu melebar ke tengah angkat bola ke depan kali ini yaitu Maring kita lihat nomor 10 pemain dari bintang kemana melebar dia Patrick Wangi dan kali ini kita lihat Patrick Wangi dan saudara berakhirlah pertandingan babak kedua dengan skor 4-0 sebelah saudara Fortuna.